lu di depan gue manis, di belakang gue main fitnah aja. Lu ngomong apaan sama anak kontrakan gue? Ayo gak ngomong apa-apa kok. Ayo ngomong apaan? Ah, lupa gue. Gak usah. Gitu Pradita, keren banget deh. Ini deh, nanti jalan gitu Pradita deh. Nah, nih bocah pada main handphone aja. Hah? Nyak lu mana, Jak? Itu tuh lagi dalam, lagi gosok. Panggilin sana coba. Nyak, nyak. Eh, ada apa, Jak? Ini nih ada Po Indun. Ada si Indun. Sini, Po. Kenapa, Indun? Biasa, Po. Kita ngobrol-ngobrol aja, Po. Ngobrol apa nih? Curiga gua kalau lu ngobrol-ngobrol gini dah. Ayah mau minjem duit, Po. Barang 1 juta aja. Tuh kan. Ayah pusing. Dikomplain terus sama anak kontrakan. Air mati. Itu duit mau ayah pakai buat benerin pompa, Po. Nah. Ini, Yendun. Panggilin mama-mama mulu sih, Jak. Tau, Jak. Eh, Bang Mamat. Kenapa, Bang? Sini, Bang. Kenapa, Bang? Kita dipitnah. Dipitnah apaan? Itu disangkain yang bilang uang kontrak apa ya, BLT. Close up Salim. Last take 13. Ti, gua kan dapat duit. Scene 3, take 6. Ya, lama banget. Udah yuk, kita KTM. Iya, udah yuk. Kebanyakan mikir lah. Tolak ulu. Babe, lu mau sebentar. Balikin deh, Jang. Weh, tak dulu. Ya. Ngapain Pak Gede balikin dilaporin ke Gusa? Ini hitungannya rezekinya si Ujang nih, rezeki dadakan. Ngapain pakai dibalikin? Ya kan? Iya. Enggak bisa dong. Biarpun rezeki dadakan, tapi kalau enggak berkah, kalau enggak halal, ngapain kita terima? Iya, katanya gue kayak gitu, kalau barang yang halal itu enggak ngejak harus diambil, tapi didadakan. TM, dapat nih kita nih kan 10 juta nih. Mayan kan buat jalan-jalan kemana kek? Ayah lu pada tadi. Yaudah sini aja, Ji. Mau kontrakan bayar lu. Iya bayar cepet-cepet. Iya. Iya. Tau, sangat bayar nih. Ayah udah ya bang, kemarin mampu. Siap. Udah enggak ya bang? Bayar semua. Udah, Jang, mari Jang. Oh, udah. Ya, lu salah udah. Oh. Ujang belum, Bang. Oh, belum ya? Ati yang udah bayar. Ati yang udah. Oh. Enggak, lagian. 2 take Ujang. Makanya gua gedor-gedor lu pada, gua bingung. Ada SMS banking masuk uang segitu. Atami bagainin aja. Ini gak sembarangan peci. Ini sebagai identitas gue, sebagai anak Betawi kampung kebon. Kena maskernya tadi gitu. Oh iya. Ya udah ya, Nyak. Foto ibu lama-lama serem diliatinnya. Maksud lo, Jan? Takut sama foto ibu? Jadi kalau gue punya room, gue. Masih jauh, Lem. Dikit lagi. Nggak nyampe-nyampe. 1 kilo lagi. Kayaknya masih jauh ini. Udah, lu tenang aja. Salim megang map. Taruh lagi, Lem. Bener. Berarti ngomong. Ji, tenang ya Ji. Lama banget kopinya.
adanya ST. ST mau bu? Gak tau lah. Bukan jogut. Kan lu kagak tahu bini lu ulang tahun? Iya. Iya, hari ini tuh hari ulang tahunnya Nya. Masa enggak tahu sih, Be? Hari ini Nya ulang tahun? Iya. Ya, gua lupaan ya? Iya, bukan. Masalahnya gua pengen ngingetin dari tahun kemarin tuh pengen apa namanya? Tahun ini pengen aku tadi pengen. Udah jangan dulu. Oke. Scene 6 take 2. Males sih. Emang apaan sih tuh Bang? Gak doan. Dibuka aja deh, Bang. Iya, buka. Ah, bener nih, Bang. Eh, ulang-ulang. Lo ya kurang. Aduh, kurang, sakit, kurang, tak. Kurang. Oh, oh sakit. Kurang, kurang. Abang dari sononya udah ngomong. Belum ngomong. Iya. Rambut kayak gini aja.